aku sebagai Andin. Dan saya Arya Saloka sebagai Aldebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Selain Amanda Manopo, sosok Arya Saloka pemeran Aldebaran juga tak kalah menjadi sorotan. Hal yang berkaitan dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang selalu mencuri perhatian. Apalagi mengingat Amanda Manopo dan Arya Saloka dipasangkan dalam sinetron Ikatan Cinta. Kali ini yang menjadi sorotan yaitu Arya Saloka yang mengenakan sandal jepit di kantor imigrasi. Lihat Arya Saloka pakai sandal jepit, pemeran Aldebaran itu sampai disebut tak tahu adat dan etika. Suami Putri N ini dianggap tak menghargai karena menggunakan sandal jepit ke kantor imigrasi. Namun fakta yang sebenarnya diungkap di akun Instagram @suportalman19. Pemilik akun Instagram tersebut mengungkapkan kalau alasan Arya Saloka kenakan sandal jepit ke kantor imigrasi karena sehabis sholat duha. Posting ya, soalnya kasihan tadi Arya diserang karena pakai sendal jepit, padahal dia abis sholat duha, abis dari imigrasi dia langsung ke BKT, lokasi syuting Ikatan Cinta. Selesai dari kantor imigrasi @kaninjakpus garis bawah langsung ke lokasi syuting. Mana tuh yang bilang pakai sandal jepit gak ngerti pas orang abis sholat duha, ujar akun @suportalman19. Sontak saja postingan tersebut pun mulai ramai dikomentari warganet. Masya Allah mas ternyata abis sholat duha, aku termasuk orang yang komen soal sendal jepit, nyesel senyeselnya udah komen begitu, maafkan daku ya mas, gak mau komen negatif lagi. Karena yang muncul pertama tet sendal jepit ya sut ansumsi ok ya macem-macem GKAT yang tahu dia pekek sepatu despil pekek sepatunya JG telat okut menghujat nget bisa bungkang mulut ok satu-satu JG sekarang, yaudah. Pada sok tahu si fans-fansnya, terlalu cepat bikin asumsi jadi malu sendirikan, kan kalian para fans gak ngintilin setiap detik hidupnya Arya. Arya juga ok yang berpendidikan X ditahu tata aturan negara. Tadi JG ak ada BC komentens bajunya yang bla bla bla, mau, nya diajak kuple andegen baju begitu, norak. Hadiu, kadang miris juga kelu ada yang mengomentar idegen kata, menyudutkan,
menyelekan dan bahkan menghina, TP ya sudahlah, mereka subkomen gak baik mereka JG yang menanggung akibat dokter tarian jemarinya. Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan kembalinya Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam satu layar, viral di media sosial TikTok. Diceritakan Amanda Manopo dan Arya Saloka ini sudah lama tak bertemu dalam beberapa hari. Kemudian Amanda Manopo pemeran Andin ini pulang ke rumah Aldebaran yang diperankan Arya Saloka. Andin pulang untuk menebus kesalahannya yang egois, Aldebaran bahagia dan langsung memeluk erat Andin dari belakang. Tak lama adegan kemesraan itu, datanglah Mama Rosa yang diperankan Sari Nila. Mereka membahas perihal Jessica yang dilecehkan. Mama Rosa yang paham saat ini disudutkan dengan permasalahan yang tidak dilakukan membela diri. Mama Rosa menegaskan kalau dia tidak sama sekali melakukan perbuatan keji tersebut. Andin yang percaya akan hal tersebut langsung mendekati Mama Rosa yang tadinya ia berada di samping Aldebaran. Naas Andin alias Amanda Manopo ini membelakangi Arya Saloka hingga pemeran Aldebaran ini keciduk memberikan kode secara diam-diam. Kejelian penggemar sinetron Ikatan Cinta pun berhasil menangkap kode rahasia Arya Saloka ke Amanda Manopo. Di mana Arya Saloka tak suka dibelakangi oleh Amanda Manopo. Namun beberapa menganggap kode rahasia Arya Saloka tersebut sebagai tanda Aldebaran masih kangen dengan Andin karena lama tak jumpa. Masih kangen itu dengan Mama Andin. Wakeke Arya masih kangen Manda. Itu Arya gak mau dibelakangin sama Manda. Jeli-jeli banget penggemar IC. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa guys.